Ka'ab bin Malik, dia tak pernah ketinggalan satu pun perang Nabi SAW yang ketika Nabi masih hidup, kecuali satu. Perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Dan Perang Tabuk adalah satu-satunya perang yang telah Nabi SAW sebut dari awal akan ada, akan bagi berperang, semua siap sedia. Dan Ka'ab bin Malik sendiri meriwayatkan, dia kata, aku telah menyediakan dua kuda tunggangan terbaik dengan peralatan perang yang terbaik untuk Perang Tabuk. Tapi akhirnya Ka'ab bin Malik tak pergi. Tak pergi. Sebab apa? Sewaktu Nabi dengan sahabat semua nak pergi, syaitan datang bisik kat dia, tak apalah, kau kan ada kuda terbaik. Lagipun ladang kurma engkau sedang nak berbuah, biar dia orang pergi dulu, nanti kau kejar kan kuda engkau laju. Sehari demi sehari demi sehari demi sehari, akhirnya jauh ketinggalan, Ka'ab langsung tak pergi. Dan waktu tu Ka'ab sendiri riwayatkan hadis ni dalam Bukhari dengan Muslim. Nabi kata, Ka'ab kata, yang aku nampak di Madinah waktu itu adalah orang tua, orang sakit, wanita, kanak-kanak yang dikecualikan dari perang, dan juga orang munafik. Ka'ab bukan salah satu daripada mereka.